Inilah penjualan pemain termahal yang dilakukan oleh Marseille. Di urutan 20 ada Robert Pires, pemainnya dijual ke Arsenal dengan harga 9,80 juta euro. Di urutan 19 ada Mario Lemina, pemainnya dijual ke Juventus dengan harga 9,80 juta euro. Di urutan 18 ada Stefan Porato, pemainnya dijual ke AS Monaco dengan harga 10,50 juta euro. Di urutan 17 ada Loic Remy, pemain yang dijual ke KPR dengan harga 10,50 juta euro. Di urutan 16 ada Stefan Dalmat, pemain yang dijual ke PSG dengan harga 10,75 juta euro. Di urutan 15 ada Alain Boxey, pemain yang dijual ke Lazio dengan harga 11 juta euro. Di urutan 14 ada Kevin Nkuru, pemain yang dijual ke Tottenham dengan harga 11 juta euro. Di urutan 13 ada Jean-Pierre Papin, pemain yang dijual ke AC Milan dengan harga 12 juta euro. Di urutan 12 ada Benjamin Mendy, pemain yang dijual ke AS Monaco dengan harga 13 juta euro. Di urutan 11 ada Dimitri Payet, pemain yang dijual ke West Ham dengan harga 15 juta euro. Di urutan 10 ada Lucas Ocampos, pemain yang dijual ke Sevilla dengan harga 15 juta euro. Di urutan 9 ada Gerson, pemain yang dijual ke Flamengo dengan harga 15 juta euro. Di urutan 8 ada Morgan Sanson, pemain yang dijual ke Aston Villa dengan harga 15,80 juta euro. Di urutan 7 ada Samir Nasri, pemain yang dijual ke Arsenal dengan harga 16 juta euro. Di urutan 6 ada Florian Thauvin, pemain yang dijual ke Newcastle dengan harga 18,35 juta euro. Di urutan 5 ada Gianelli Imbula, pemain yang dijual ke FC Porto dengan harga 20 juta euro. Di urutan 4 ada Frank Anguissa, pemain yang dijual ke Fulham dengan harga 24,85 juta euro. Di urutan 3 ada Frank Ribery, pemain yang dijual ke Bayern Munchen dengan harga 30 juta euro. Di urutan 2 ada Didier Drogba, pemain yang dijual ke Chelsea dengan harga 38,50 juta euro. Dan di urutan pertama ada Mitsy Batshuayi, pemain yang dijual ke Chelsea dengan harga 39 juta euro.